Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami Hamanis, saya Hanan, saya Manan, dan saya Ihsan. Kenapa? Ini mau ada getar, maklum. Mau ada getar, badan-badan. Bentar dulu nih, ada WhatsApp nih di grup. Kenapa? Lagi rame. Astagfirullahaladzim. Hayabah. Bahaya. Bahaya. Kalau ngomong yang benar, emang kenapa tiba-tiba panik begini? Iya, bahaya nih. Di WhatsApp, di media sosial banyak yang nge-share nih berita kalau bakal terjadi huru-hara nih. Kata Nabi, kita juga disuruh pulang untuk berlindung diri. Tapi kamu yakin itu benar? Yakin benar nih, katanya terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Sekarang kan tanggal 14 Ramadan, malam udah masuk 15 Ramadan. Pertengahan Ramadan berarti hari ini. Oh gitu. Tunggu dulu, yakin tuh dari Nabi? Yakin. Pasti? Pasti ini. Udah gini deh, biar nggak kita ragu-ragu, biar nggak salah paham nih. Selain ini akan ada tayangan yang bakal jelasin tentang itu. Mau tahu? Mau. Nah, kita lihat sama-sama. Pemirsa Kesana, tidak terasa hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-14, yang kebetulan jatuh di hari Kamis. Nanti malam masuk malam 15 atau tepat pertengahan Ramadan yang jatuh pada malam Jumat, malam yang diprediksi akan terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Prediksi ini menghebohkan karena merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Prediksi yang sempat videonya viral ini menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila telah terdengar suara dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Zulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang berdiri terjatuh. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya. Lindungi dari kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan binasa. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad. Jika hadis ini benar, maka peristiwa dahsyat yang mengerikan ini bakal terjadi malam ini. Karena malam ini adalah malam Jumat, tepat pertengahan bulan Ramadan. Apakah huru-hara dahsyat ini benar-benar bakal terjadi? Setelah diteliti kualitas hadis ini, para ulama menegaskan hadis yang redaksinya cukup variatif ini adalah hadis palsu. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Maudu'at menegaskan bahwa hadis ini palsu, dan beliau menyebutkan hadis tentang suara dahsyat.
Imam Suyuti juga menulis hadis ini cacat. Ulama kontemporer pun menegaskan, hadis ini sama sekali tidak sahih, tidak benar. Ini hadis batil dan kedustaan yang nyata. Sudah sering tahun-tahun yang telah lewat, malam Jumat bertepatan dengan malam tengah Ramadan. Dan walhamdulillah, tidak terjadi apapun seperti yang disebutkan dalam kabar dusta ini. Oleh karena itu, hendaknya tidak disebarkan, mestinya justru dihilangkan dan diingatkan akan kebatilannya. Memang, setiap muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah setiap saat dan menghindari semua yang dilarang Allah sampai dia dijemput ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin atau kematian. Celakanya lagi, kabar-kabar yang tak jelas sumbernya ini tak jarang langsung juga diposting ulang, dikopi dan disebarkan kembali tanpa konfirmasi, tanpa mengetahui kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Orang yang mengatakan apapun yang ia dengar berarti ia sedang berdusta. Sama halnya dengan orang yang memposting ulang setiap informasi yang dia terima, baik melalui media sosial ataupun yang lainnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah bagi orang itu disebut berdusta apabila dia membicarakan setiap yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Namun begitu huru-hara akhir zaman memang telah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi. Dan jika hal itu terjadi, maka kiamat segera akan terjadi. Salah satunya adalah muncul ad-dukhan atau asap. Asap yang akan muncul di akhir zaman ini bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama surat, yaitu surat ad-dukhan atau asap. Ketika menafsirkan surat ad-dukhan ayat 10 hingga 11, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di jazirah Arab. Terjadi ad-dukhan atau asap, munculnya dajjal, munculnya dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Lalu seperti apa asap atau ad-dukhan yang akan muncul di akhir zaman dan menandai datangnya kiamat itu? Ad-dukhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang dukhan, asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Nah, udah lihat tayangannya belum? Lihat, udah paham? Paham nih, bahkan aku baca nih kata Imam Suyuti, hadis yang tadi aku terima di WhatsApp itu ada cacatnya itu hadisnya. Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis ya, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atasku, berbohong dengan membawa namaku, maka sama aja dia sedang ngebokin tempat tinggalnya di neraka. Astagfirullahaladzim, emang ini neraka hotel di boking-boking? Emang ada aplikasinya? Ya bukan begitu, maksudnya begini nih, kalau orangnya berbohong mengatasnamakan Nabi Muhammad nih, bawa-bawa nama Nabi Muhammad, sama aja dia sedang ngeboking ataupun dia sedang mempersiapkan tempat tinggalnya dia sendiri dalam neraka. Astagfirullahaladzim. Nah, itu artinya dia sengaja tuh mau masuk neraka. Nah, mending kita tenangin hati, ademin hati, ada tausiah dari Ustadz Das'ad Latif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Satu, itu ada empat isinya ini doa. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk.
Ini penyakit ini. Penyakit, Pak. Kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Banyak orang bertahun-tahun sholat, tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk, Ustaz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa. Itu orang tidur itu atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Kalau Bapak mau sempurna, mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama, sempurnakan wudhumu. Bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? Satu, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini praktiknya. Ya toh? Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak-anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih. Habis. Lewat. Tenang kok saja, kau bisa masbuk. Bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyat mitu imam, selama dia belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kok pahala 27. Jadi enggak usah kau buru-buru, enggak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau enggak konsentrasi. Poso. Nah, maka enggak usah lari. Enggak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Ternyata imamnya sudah salam, masih ada orang masbuk. Ada orang tadi yang ketinggalan, dia hanya dapat satu rakaat. Tapi naik, itu kau ikuti. Ini yang banyak kita di dalam masjid. Datang masjid, berapa berjamaah di dalam. Itu gak boleh itu. Gimana caranya? Ikuti saja yang sudah sholat. Ustaz, kita tidak tahu dia sholat sunnah. Kok ikuti saja. Ternyata dia sholat sunnah. Bukan sholatnya kok ikuti, tapi jamaahnya. Jadi tidak usah makin buru-buru. Tidak sah wudu, tidak sah sholatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aita alladhi yukathibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu. Kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala sholatku 40 tahun? Nah bilang, Tuhan, memang kau sembahyang, tapi tidak sah. Jujur Maki, berapa tahun Maki sholat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita sholat? Begitu kita bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita sholat. Tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat. HP saja, itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat, masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat, masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat, masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah, kembali lagi di Hazanah Ramadan. Kali ini Hamanis akan membacakan pertanyaan dari pemirsa yang sudah nanya ke Instagramnya Hazanah di @hazanah_tetigo. Silahkan Bro Hanan. Oke, terima kasih Bro Ihsan. Oke. Pemirsa, sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke akun Instagram Hazanah Trans 7. Kita lihat. Wah, banyak banget nih. Pilih. Nah, dapat satu nih dari @ameliaamanda. Bacain ya. Alhamdulillah Hazanah tayang lagi. Alhamdulillah. Doain mudah-mudahan tayang terus ya. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya tidak puasa untuk ibu yang menyusui.
anak saya sebenarnya sudah empati, tapi makanan utamanya masih mengandalkan ASI. Apakah boleh saya tidak puasa dulu selama masa menyusui? Ya, jadi jawabannya dari Kamelia. Kamelia apa? Amelia. Oh, Amelia. Jadi Amelia, dari Bu Amelia. Ya. Ya, jawabannya adalah perempuan yang sedang menyusui ataupun yang sedang hamil itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika puasanya bisa membahayakan dirinya ataupun anaknya ataupun di salah satunya. Nah, orang yang hamil dan menyusui ini sama seperti halnya orang yang sakit. Oleh Allah diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya, jika ada di antara kalian yang sedang sakit ataupun sedang dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebagaimana hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Nah, itu artinya apa? Kalau memang itu membahayakan bagi ibunya, ataupun kalau dipaksakan malah menjadikan badannya sakit ataupun ngedrop, ataupun nanti jadi bahaya buat asupan dan juga kesehatan anaknya, lebih baik jangan puasa dulu. Nah, betul banget. Kan Allah sudah ngizinin untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tapi tetap ada konsekuensinya. Nanti setelah selesai masa menyusui, kondisi ibunya sudah fit, anaknya juga sudah makan normal dan tidak bergantung pada ASI lagi. Nah, pada saat itu sang ibunya sudah wajib mengqadha atau mengganti puasa-puasa Ramadan yang pernah ia tinggalkan. Nah, alhamdulillah. Setelah ini akan ada tayangan tentang amalan dan doa agar terhindar dari wabah. Nah, pemirsa, bagi yang mau mengirimkan pertanyaan, silahkan kirimkan ke Instagram Hazanah di @hazanah_tv7. Jangan lupa untuk terus saksikan Hazanah hanya di Trans7. Pemirsa Hazanah, sudah banyak aturan telah dibuat untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan entah sudah berapa untaian doa telah dipancatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah yang kini menyibukkan seluruh penduduk bumi. Kini, di bulan suci Ramadan, menjadi pamungkas upaya mendekatkan diri dan memanjatkan permohonan. Karena bulan suci termasuk waktu terkabulnya doa. Mengapa doa yang harus dikuatkan di bulan suci? Dan doa apa agar terhindar dari wabah? Doa adalah senjata terbaik bagi seorang mukmin dalam menghadapi kondisi sulit. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam sabdanya, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek dan kegembiraan musuh atas kekalahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hanya Allah tempat bergantung dan hanya padanyalah kita memohon pertolongan. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Al-Quran Surah An-Naml ayat 62. Maka di tengah kekhawatiran wabah COVID-19, doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya selalu dibaca. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Selain doa ini, beberapa amalan agar terhindar dari wabah perlu diamalkan, apalagi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak berbagi dan sedekah. Karena sedekah itu, kata Rasulullah SAW, dapat menolak bencana wabah. Sebagaimana disabdakan, sedekah dapat menolak 70 macam bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopa.
Hadis riwayat Tabarani. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan bencana itu selamanya tidak akan bisa mendahului sedekah. Rasulullah bersabda, "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sedekah bukan hanya menolak bencana, bahkan ia bisa menjadi benteng dari panasnya neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bentengilah diri kalian dari siksa api neraka meskipun dengan separuh buah kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sedekah meredakan kemarahan Allah dan mengurangi kepedihan saat sakaratul maut." Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala asa dan pujian dipanjatkan. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah. Karena Dialah satu-satunya yang dapat memberi manfaat dan mengangkat bencana ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba-Nya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Yunus ayat 106 hingga 107. Wallahu a'lam. Lal imanatu khayyib raji tahta babik laji lam yazal fitaji qailan ya hanna. يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان.